5-5 Aziz Kota minggu ini cukup istimewa bersama dengan Zime. Sebut betul-betul. Zime. Jurulatih para badminton. Apa yang istimewanya Zime ni, dia bekas atlet badminton squad Piala Uber National satu ketika dulu, tahun bila? 2003. 2003, sudah 20 tahun. Maya lama lah. Baik, kalau dulu you player single? Single, normal. Sekarang beliau merupakan jurulatih bagi para wheelchair. Yes, para wheelchair. Macam mana you main-main orang yang normal, you nak ajar orang yang wheelchair. Macam mana you tukar training? Macam mana you buat, coach? First, saya tidak ada pengalaman wheelchair. So, saya mengikut coach Cikgu dari Chip Coach lah. Lepas tu, saya keluar tournament. Tengok pemain wheelchair macam mana dia orang tolak. So dari sana saya fikir balik program untuk wheelchair learning. Dia tak ada buku. Tak ada kursus kejurulatihan, tak ada. Saya dulu pemain badminton. So skill basic saya ada. Tapi yang menolak wheelchair, pengalaman saya tidak ada. So saya cuba tanya player international like Korea, Korean yang first pemain paling bagus lah di dunia lah. Baik, kalau kita tengok wheelchair ni, kalau single dia main separuh court. Adakah undang-undang dia berbeza dengan biasa punya? Dia main separuh court. Kalau dia macam short line ni, line pendek kan? Kalau tengah serve, mesti lepas. Mesti lepas line lah. Kalau tengah main? Kalau depan dia short. Kalau dalam permainan dia kalau out. Bola tu sebelum lepas garisan short tu, out. Ayuh, line lah. Oh, kalau belakang, double line ni? Belakang dia service out. Kalau dalam permainan dia dia macam single jugalah. Macam double. Kalau kita normal double belakang out lah. Tepi-tepinya? Tepi juga single juga out. Out juga. Mana dia kecil sajalah Satu lagi nasihat coach lah. Kadang-kadang kita selalu tengok pergi jalan-jalan. Family-family yang ada anak-anak yang istimewa ini yang pakai wheelchair, kadang-kadang dia mau kasih harapan main sukan, kadang-kadang dia malu apa ni, you sebagai coach, sebagai orang yang rapat dengan atlet-atlet para kita lah, apa you nak nasihatkan dia orang, apa yang you nak bagi nasihat pada dia orang, parent kita ni kadang-kadang. Saya encourage parent lah membawa anak mereka join sport lah, sukan apa tengok, apa pun tak apalah kan, apa-apa sport, boleh datang ke Kampung Pandan, mereka mentengok sport-sport yang lain-lain apa berminat anak mereka. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin dengan badminton tu dia boleh juara dunia, akan mengubah kehidupan dia. Betul coach ah? Okey. Bagi atlet-atlet para yang akan bertanding di sukan Asia Hanzhou, apa you punya harapan? Saya berharap atlet Malaysia kita boleh membawa pingat lah. Kita dan berusaha membawa result yang terbaik yang tahun lepas yang lalu. Mana maintain lah. Baik, itu saja 5-5 di kuartal minggu ini. Kita jumpa lain waktu dan ketika. Sorok papan, tarik papan. Kita jumpa minggu depan.